Hai, Assalamualaikum murid Azhara Kids. Okey, hari ini kita akan belajar dalam mata pelajaran matematik. Okey, kita akan belajar mengenai penambahan. Okey. Okey, soalan yang pertama ialah bulatkan ayat matematik yang betul. Okey, tambah ni maksud dia apa? Maksudnya kita campur. Okey, contoh, cikgu ada satu tangan dan satu lagi tangan. Campurkan jadi 12 tangan. Okey, satu campur satu jadi 2. Okey? Alright. So, jom kita tengok dekat gambar ni. Bulatkan ayat matematik yang betul. Okey, jadi dia nak ayat matematik yang betul berdasarkan gambar. Okey. Jom kita kira dari berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi ada ada berapa? Ada 4. Okey, sini ada 4. Okey. Sini ada berapa? Jom kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Okey. Okey, jadi 4 campur 5. 4 tambah 5. Okey, boleh? Jadi 4 tambah 5 bersamaan dengan 9. Okey, jadi awak bulatkan ayat matematik yang betul. Okey, jawapan dia belah bawah. Okey, boleh faham? 4 campur 5. 4 campur 5 samaan dengan 9. Okey. Okey, yang seterusnya ialah soalan nombor 2, tambah. Bermaksud campur. Okey, 6 tambah 2 bersamaan dengan apa? Okey, kita tak tahu. Okey, so 6 tambah 2. 6 dalam kepala. Okey, 6 dalam kepala. Angkat jari 2. Macam mana nak angkat jari 2? Okey, 1, 2. Okey, 6 dalam kepala. Jari ada 2. Okey, 6, 7, 8. Okey, jadi jawapan dia 8. Okey. Jadi kita tulis kat sini nombor 8. Okey. 6 tambah 2 bersama dengan 8. Okey, boleh faham? Yang seterusnya ialah, okey, kita akan sambung. Okey. Masih lagi dalam tajuk tambah. Okey, tapi kali ini kita kena tambah dan padankan. Okey. Jom kita selesaikan operasi tambah. Okey. Seperti yang kita lihat, 2 tambah 2 berapa? Guna jari. 2 dalam kepala, buka jari 2. Okey, 2 dalam kepala. Okey, jom kita start kira 2, 3, 4. Jadi jawapan dia 4. Okey, bawah dia pula. Okey, 6 tambah dengan 3. 6 dalam kepala, 6 buka jari 3. 6, 7, 8, 9. Jadi jawapan dia 9. Okey. Okey, sebelah dia pula, 7 tambah 2. Okey, 7 dalam kepala, buka jari 2. 7 dalam kepala, 7, 8, 9. Okey, ada 9. Okey, 4 tambah 0 bersamaan dengan, tak payah fikir panjang. Okey, kalau tambah dengan 0 bermakna kita akan ambil nombor yang atas dia sahaja. 4 tambah 0 bersamaan dengan 4 balik. Okey? Boleh faham? Okey. Jom kita gariskan ataupun padankan dengan nombor yang sama. Okey? Nombor yang sama. Okey, nombor 4 dekat mana? Dekat bawah ni. Okey. Kita padankan dia. Alright. Okey, 9 yang mana? Yang A, yang atas. Okey, kita padankan dia. Okey, jadi betul 4 dengan 4, 9 dengan 9. Okey, tambah dan dalam kurungan
Okey, jom kita tengok tambah puluh dan sa. Okey, dalam kurungan puluh dan sa. Alright. Okey, kita ada puluh dengan sa dekat sini. 12 tambah 5. Okey. Bersamaan dengan 12 tambah 5 bersamaan dengan, tak tahu kan? Okey. Okey, 5 tambah dengan 2. Okey. 5 dalam kepala, kita ambil yang besar, 5 dalam kepala. Okey, buka jari 2. 5, 6, 7. Okey, ada tu 7. Okey, yang ni, satu ni turunkan ke bawah. Jadi jawapan dia 7/17. Okey, nombor 2, 11 tambah 3. Okey, 11 tambah 3. Okey, jadi 1 tambah 3 bersamaan dengan berapa? 3, 4. Jadi nombor 4. Okey. 1 just turunkan sahaja. Okey. Itu ialah jawapannya. Alright. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Stay safe.